warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Lewa Madiun. Di video kali ini saya mau berbagi resep masakan juga ya. Masakan sehari-hari, yakni masakan di rumah majikanku. Nah, adapun menu hari ini ada ikan. Nah, ini cukup digoreng, terus nanti ada telur ya. Telur ini tak masak sama ini, kemangi sama ada apa itu sayuran hijau. Nah, masakan hari ini cukup simpel dan sangat sederhana sekali. Oke, bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel Liwang Madun dari dulu ya sampai sekarang, bagi yang belum subscribe silakan untuk like, comment, subscribe, dan silakan ditekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Nah, adapun menunya ya, hari ini cuma cukup ini sayur hijau sama telur, terus tak kasih ini, nah kemangi ini nanti mau tak rajang, sama ini ikan. Oke, bumbunya cuma ini bawang. Nah, ini kemanginya mau aku rajang dulu ya. Nah, aku iris kecil-kecil itu. Nah, ini kalau di Indo itu kemangi yang sebangsa lampes itu ya. Ini kemanginya Taiwan. Ini cukup dirajang kayak gini aja. Nah, ini apa? Telurnya enggak aku kasih garam, soalnya majikanku itu agak cerewet. Enggak suka yang asin-asin, jadi cuma tak kasih rasa sedikit. Jadi seperti ini ya masakan ini Taiwan. Ini aku campur di sini ya. Nah, setelah itu kita campur khusus cuma ini daun kemangi sama telur. Nah, ini aku mau goreng telur terlebih dahulu, nanti baru goreng ikannya ya. Nah, ini kemangi campur telur. Begini ya. Setelah itu aku mau goreng ikan. Ikannya mau tak kasih sedikit garam ya, sedikit aja. Karena orang sini terlalu anti sama bumbu, tahu? Mungkin kebanyakan penyakit darah tinggi, jadinya dia anti garam.
Oke, kali ini aku mau oseng sayur favoritku ya. Ini sayur ini nggak tahu apa namanya, tapi aku suka banget ini. Ini cukup simpel, cukup sederhana, yaitu cuma bumbunya biasa bawang, ya toh. Bawang sama sedikit garam, sama sedikit penyedap rasa, terus dikasih. Nah, ini bawang ya. Kasih bawang, kita gongso sebentar ya toh. Nanti kita kasih air sedikit. Hari ini cukup sederhana sekali menunya, nggak ribet-ribet karena kan mau komian ya. Sayuran ini sangat cepat sekali lembeknya ya. Nanti kita kasih apa? Penyedap rasa sama garam. Selepas itu kita tutup sebentar dah. Oke, ini aku kasih garam ya. Garamnya sedikit aja. Terus sama kaldu ayam biasa ya. Bumbunya cuma dua ini. Ini sudah mengeluarkan air, nanti kita gak tambah air seperti ini. Sayurnya ini mimpes. Nanti aku mau tambah sayur satu, yaitu yancung ya. Itu tadi ya teman-teman, resep ataupun menu harian di rumah majikan saya. Ini yang terakhir adalah sayuran hijau, useng hijau. Nah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir saya masak ya. Pokoknya salamnya sukses selalu dari anak rata Taiwan, dan salam nyumoni kriuk-kriuk dari Lima Madun. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini aku mau kasih di sini. Itu menunya ikan, telur, sayuran hijau, sup, sama ada ketela. Cukup simpel sekali ya.